إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita melanjutkan kembali pembahasan kita dengan kitab At-Ta'assub Ad-Damim wa Atharuhu, fanatisme yang tercela serta dampaknya, di mana telah kita sebutkan pentingnya pembahasan tentang hal ini dan bahwa para masyayikh secara umum telah mengingatkan kita, di antaranya adalah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bahwa sebab khilaf yang terjadi di Indonesia atau perkara-perkara yang menyebabkan semakin besarnya khilaf, perselisihan dan perpecahan, di antara perkara yang pokok yang beliau sebutkan yang pertama adalah ta'assub al-madmum, yaitu fanatisme yang tercela. Dan telah kita uraikan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah yang sahih riwayat Imam Muslim tentang bagaimana seorang yang membela asabah, satu kelompok, dan berperang tahta rayatin amiyah, maka jika dia mati, maka matinya adalah mati jahiliyah. Dan telah terdahulu pula hadis yang sahih dari Imam Muslim di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika segolongan dari Ansar dan Muhajirin saling menyeru di antara mereka yang hampir-hampir terjadi peperangan di antara kaum muslimin karena masing-masing kelompok ingin membela saudaranya dari kelompoknya. Maka Rasulullah mengatakan da'uha abi da'watil jahiliyah wa ana baina aghurikum, apakah dengan dakwah jahiliyah dan aku ada di antara kalian? Da'uha fa inna mumtinah, tinggalkanlah karena sesungguhnya dia menjijikkan. Dan tentang dakwah jahiliyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat dan mengatakan bahwa laisa minna, dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud, laisa minna man daraba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bi da'watil jahiliyah, bukanlah dari golongan kami orang yang memukul pipinya, merobek-robek bajunya dan berdakwah atau mengajak atau menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan di antara seruan jahiliyah adalah apa disebutkan tadi dari seruan kepada asabiyah, yaitu membela sesuatu tanpa mengenal al-haq kepada siapa dan kebatilan ada pada siapa. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit yang berbahaya ini, penyakit yang telah membinasakan umat terdahulu dan menyebabkan mereka mendapatkan apa yang diberikan Allah dari adab yang pedih. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dengan pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, yaitu da'watul Islam ilal ukhuwati bainal mu'minin, seruan Islam kepada persaudaraan di antara sesama muslim, kepada persaudaraan di antara sesama mukmin. Dan ini adalah perkara yang masuk dalam bahagian darurat ad-din, perkara-perkara yang pasti dalam agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, dan sebagaimana diwajibkan berwala kepada seorang mukmin serta menolong mereka, menasihati mereka, dan ta'awun 'alal birri wattaqwa, dan tawasaw bil haqqi was-sabr. Maka Syekh tentunya membawakan masalah da'watul Islam ila al-ukhuwah baina al-mu'minin dengan satu tujuan. Apa tujuan beliau? Beliau mengatakan, qala Allah ta'ala innamal mu'minuna ikhwah, wa qala alaihi salatu wassalam al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Allah telah berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwa
Al-mu'minu lil-mu'ni bil-mu'ni kal-bunyan. Seorang mukmin dan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Dan dia adalah bentuk penggambaran yang begitu indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan suatu masalah agama, suatu masalah pokok dalam agama dengan bina. Ya kan? Ketika beliau menyebutkan tentang arkan Islam, apa kata beliau? Bunyal Islamu ala khamsin. Fadzakara al-bina wa nabbaha ala al-asas. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bangunan dan menyebutkan pondasi dan dasarnya. Bahwa Islam dibangun di atas perkara, ya. Ketika beliau menyebutkan kedudukan beliau dengan nabi yang lainnya, maka beliau menyebutkan bahwa matali permisalan dengan permisalan para nabi yang lainnya seperti seseorang yang dakhala qisra, yang masuk ke dalam sebuah istana. Kemudian dia terheran dengan keindahannya dan kemegahannya. Ya kan? Illa maudu libnatin, kecuali sebuah bagian dari batu, satu batu yang belum terpasang. Dan Nabi mengatakan, sayalah batu tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan. Seorang mukmin dan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'duha ba'buhu ba'dan. Sebagian di antara mereka menguatkan bagian yang lainnya. Dan di sini pun perkara menguatkan tentunya adalah gambaran yang jelas kepada kita, menunjukkan segala bentuk penguatan. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya untuk menunjukkan tentang tidak dilarangnya tasbih, ya, menyela-nyela antara jari di masjid dengan membawakan hadis ini. Wa syabbaka baina asabi'ihi, dan Rasulullah merapatkan di antara jari jemarinya. Dan kita lihat kekokohan tangan yang rapat seperti ini. Ya. Maka ikhwani fid din, nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan kepada kita tentang wujubul ukhuwati imaniyah, kewajiban ukhuwah imaniyah. Dan Syekh mengingatkan bahwa sangat banyak hadis ila akhir hadis yang jaa tadfa'u muslimina ila at-ta'akhi wa ila at-tahabi wa ila at-tanasuri ala al-haqq wa didd al-udwan wa didd al-zulmi wa at-tughyan. Dan dari hadis-hadis yang lain yang sangat banyak yang datang menuntun kaum muslimin untuk bersaudara atau kepada persaudaraan, dan untuk saling mencintai dan saling menolong di atas kebenaran, wa didd al-udwan, dan melawan permusuhan, wa didd al-zulmi wa at-tughyan, dan kezaliman serta pelampauan batas. Kama fil hadis, seperti dalam hadis yang sahih ketika Rasul mengatakan unsur ahal sadari man al-madluma, tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim dan atau dizalimi. Qala, maka berkata sahabat, hadza ansuruhu madluma, fa kaifa ansuruhu zalima? Orang ini saya bantu dalam keadaan dia dizalimi. Saya jaga dia, saya lindungi. Kalau dia dipukul, saya menahan orang yang memukulnya. Saya apa? Melindungi dia supaya dia tidak terpukul atau dia tidak dipukul. Namun, bagaimana saya menolong dia dalam keadaan dia berbuat zalim? Maka Rasulullah mengatakan, tuhjizuhu anidzulmi, fadhalika nasruka akhaka. Itu engkau menghalangi dia dari kezaliman, dan itu adalah pertolongan engkau kepada saudaramu. Maka pertolongan berarti, biansakhudha bi'aidi ikhwani akhika adh-dhalim. Itu engkau memegang tangan saudara yang berbuat zalim itu dan mengingatkannya akan musibah dan bahaya dari perbuatan zalim, dan kemudian menuntun dia kepada perbuatan adil. Nah, berkenaan dengan itu, Syekh masuk kepada tujuan. Kata beliau, "Fannasu yatasawwaru madhunna fi sathri al-amwali faqat." Manusia banyak menyangka bahwa kezaliman hanya ada pada bentuk perampasan harta, awil a'rab, atau kehormatan. Walakin adh-dhulma kad yakunu lil aqidah. Tapi sebenarnya bahwa kezaliman
kadang terjadi dalam masalah akidah. Apa maksudnya terjadi dalam masalah akidah? Ya? Itu seorang misalnya menyimpang dari akidah yang benar, yang wajib bagi seorang mukmin. Apakah itu kedzaliman? Ya, karena kedzaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempat di dalam syarah Fathul Majid. Dalam penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Dan hadis Nabi SAW, firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la dhulmun 'adzim. Dalam penjelasan tentang ayat ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hazm al-Syekh bahwa kedzaliman ada tiga, ya kan? Zalim dalam hak Allah Subhanahu wa taala. Zalim kepada hak an-nas, hakul ghair, kepada orang lain. Seseorang saya ambil hartanya, seseorang saya sakiti, seseorang saya ejek. Ya. Dan yang ketiga, zulmun linnafs, kedzaliman kepada diri sendiri. Nah, yang sering dianggap sebagai kedzaliman, ya, adalah zalim kepada orang lain. Sehingga terkadang diabaikan, bahkan tidak diperhatikan adanya bentuk kezaliman terhadap akidah. Apa yang seharusnya kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyimpang dari kebenaran dalam hal tersebut. Maka ini adalah kezaliman. Dan Allah telah menjadikan bahwa akbaru dzulmi adalah syirik. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan dia adalah kezaliman fi haq iman. Untuk haknya siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah apa yang disebut dengan al-ghirat wal-din, itu semangat dalam membela agama. Semangat dalam membela agama. Maka kata Syekh, walakinna dhulma qad yakunu lil-aqidah, wa qad yakunu lil-Quran, wa qad yakunu lil-sunnati, qad yakunu lil-muslimin. Kezaliman ternyata kadang pada masalah aqidah. Ya? Seperti yang ada pada gerakan-gerakan yang ada selama ini, seperti sebut tahrir yang mengangkat masalah akidah tapi ternyata menyelisih apa yang diyakini oleh para salafus saleh, khairul ummah, ya. Atau bahkan juga zalim kepada Al-Quran, atau zalim kepada sunnah, seperti yang disebutkan dalam kitab Ta'zimus Sunnah dan kitab-kitab yang lain menunjukkan bagaimana ingkar salaf sahabat hatta kepada akrabun nas ilaihi, seperti Abdullah bin Umar ketika menzajir, memperingatkan anaknya sendiri gara-gara tidak mendengar nasihatnya ketika melarang dari hadaf, melempar batu kecil, ya. Kemudian anaknya tersebut melaksanakan hal itu, maka dia mengatakan, wallahi la ukallimuka abada, demi Allah saya tidak akan berbicara denganmu. Nah, hai, mana? Khurujun nisa dan ila masjid. La tamna hal marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la tamna apa? Allah. Ya, la tamna ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahunna. Hal marfu' ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya bahwa Abdullah bin Umar mengingatkan, akan hal tersebut. Yang mungkin yang tepat adalah perbuatan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, istrinya keluar untuk sholat berjamaah. Padahal Umar bin Khattab pencemburu. Dia tidak senang istrinya keluar. Sampai kemudian seseorang mengabarkan kepada istrinya bahwa sesungguhnya Umar bin Khattab tidak senang engkau keluar ke masjid. Maka berkata istrinya, mengapa dia tidak menghalangi saya? Mengapa Umar bin Khattab tidak menghalangi saya istrinya? Maka berkatalah sang perawi bahwa mana'ahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghalangi dia hadis Nabi
yang dia dengarkan. Itu apa? Itu tadi. La tamnu ima Allah masjidallah. Janganlah kalian melarang wanita untuk hadir ke masjid. Tentunya dengan syarat. Ya. Para ulama menjelaskan adanya syarat-syarat yang harus dijaga bagi wanita yang hendak sholat berjamaah di masjid. Tapi intinya kita lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tunduk kepada hadis, tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak berani meskipun dia tidak senang istrinya keluar untuk sholat berjamaah. Maka ikhwani fiddin, kezaliman sekarang terjadi dalam masalah akidah, terjadi dalam masalah Quran atau bahkan kepada sunnah, sehingga kadang sunnah diinjak-injak, bahkan yang payah bahwa orang yang menginjak sunnah dipuji berlebih-lebihan, bahkan dimasukkan dalam golongan mujaddid dan sebagainya. Wa qad yakunu lil muslimin, bahkan terkadang kepada kaum muslimin, kezaliman kepada kaum muslimin. Maka beliau mengatakan dan ini yang ingin kita sebutkan dari perkataan beliau rahimahullah, insanun yad'u ila al-haqqi wa yad'u ila al-islah wa yad'u ila al-khair fayudlamu fayadiyu nasruhu bilhaqqi. Seseorang mengajak kepada kebenaran wa yad'u ila al-islah, dan dia mengajak kepada perbaikan, wa yad'u ila al-khair, mengajak kepada kebaikan, fayudlamu, kemudian dia dizalimi. Maka kata Syekh, fayajibu nasruhu bilhaq, maka wajib untuk menolongnya dalam kebenaran. Membelanya dengan kebenaran. Nah, ini perkara yang perlu diperhatikan, yang mengeluarkan kita dari hayu ta'assub wa tahazzub, yang mengeluarkan kita dari batasan, dari lingkaran asabiyah fanatisme dan berpegang kepada kelompok yang tercela itu. Manakala kita membela dan membantu saudara kita yang mendakwakan kebenaran, mengajak kepada kebaikan, dengan al-haq, dan telah terdahulu perkataan Syekh Ibrahim Ar-Ru'ayri tentang kewajiban kita untuk mengetahui ma'rifatul haqqi awalan, mengetahui al-haq itu bagaimana sebenarnya dalam masalah ini. Permasalahan terkadang terjadi khilaf di antara para ulama, bersedekat atau tidak, menggerakkan atau tidak, khilaf di antara para ulama. Tapi senantiasa para talabatul ilmi, bahkan para ulama, berusaha untuk mencari mana yang hak dari pendapat tersebut, karena mereka mengetahui bahwa al-haq wahid la yata'adda, wa kullun yadlu bidalwihi, dan setiap orang melaksanakan apa yang mereka lakukan dalam kegiatan mencari al-haq itu. Maka demikian pula halnya dengan kita. Terkadang satu permasalahan, misalnya mengambil bantuan dari yayasan-yayasan hizbiyah, atau taruhlah dikatakan masih ada khilaf di antara para ulama, apakah yayasan yang bersangkutan yayasan hizbiyah, nanti akan kita bahas insyaallah nanti di akhir pembahasan. Maka tentunya kewajiban kita adalah mencari yang hak di antara perkataan para ulama, bukan mengatakan Syekh fulan telah berfatwa seperti ini dan Syekh fulan berfatwa seperti itu. Tentunya kita menghormati setiap para ulama, namun ketahuilah bahwa perkataan para ulama bukanlah hujjah. Tapi kita mencari hujjah dari perkataan, bagi perkataan mereka. Kita mencari nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah dan perkataan salaful ummah yang mendukung akan pendapat tersebut, dan pengetahuan kita tentang apa yang terjadi di medan dakwah dari kesesuaian fatwa mereka dengan apa yang terjadi. Bukan berarti kita mengatakan para ulama tidak mengetahui fiqhul waqi', lah. Seperti dikatakan oleh orang-orang sururiyah kutubiyah, bahwa para ulama a'lamun nasi bil waqi', dan pengetahuan tentang al-waqi' tidak berguna tanpa adanya pemahaman terhadap syariat. Maka dua hal tersebut tentunya perkara yang perlu kita perhatikan. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang kita inginkan dari para ikhwah, untuk menjauhkan diri kita dari asabiyah, fanatisme terhadap suatu pendapat,
sebelum mengetahui apa dalil dan bagaimana keadaan dari pendapat tersebut serta hujjah dan dalilnya. Ya. Maka ikhwani fiddin, sekali lagi Syekh mengingatkan bahwa insanun yad'u ilal haq wa yad'u ilal islah wa yad'u ilal khair fayulamu fayajibu nasruhu bil haqqi. Maka wajib menolongnya dengan kebenaran. Ya. Wa sayati kalam ulama fi tariqati at-tanasur wa ala ayyi asasin takunu hadhihi al-munasarah. Akan datang perkataan para ulama tentang cara menolong dengan kebenaran dan kaidah-kaidah yang tegak dengannya pertolongan tersebut. Walakin lil-asaf hadhihi at-tawjihat al-'azimah al-banna'ah taglibu 'alayha at-ta'assub al-haddam. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa arahan-arahan yang besar dan membangun seperti ini terkadang didominasi oleh ta'assub, fanatisme yang merusak. Wa taqlidul a'ma, dan taklid, yaitu ikut-ikutan dengan kebutaan. Wal ahwa al-baghira, dan hawa nafsu yang menjengkelkan, yang menimbulkan kemungkaran. Walam yastafid min tilkumut tawjihat illa al-qalilu minan nas, dan tidak bisa mengambil faedah dari kebanyakan tawjihat tersebut kecuali sedikit dari manusia. Ya. Ya. Seperti perkataan para ulama kita. Al-haqqu thaqil. Al-haqq itu berat, ya kan? Ya. Kalau tidak, maka orang akan berlomba kepada kebenaran. Tapi al-haqq itu thaqil. Berat. Ya. Maka kita dapatkan bahwa nasirul haqq aqillah, bahwa orang yang menolong kepada kebenaran biasanya sedikit. Ya. Dan tidaklah jauh apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitabnya Kitab Tauhid dari hadis Abdullah bin Abbas tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan ulil alayyal umam, ditampakkan kepada para umat, ya. Saja'a nabiyyun wa ma'ahu rajul wa rajulan wa ja'a nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad. Ya kan? Datang seorang nabi bersama dia dua atau tiga orang, dan datang seorang laki-laki, seorang nabi, tidak ada seorang pun bersama dia. Maka dia diantara hadis yang agung yang menunjukkan kepada kita bahwa penolong-penolong al-haq itu sedikit. Nah, namun bagaimanapun al-haq pastilah tampak. Walaupun bagaimana musuh-musuh al-haq itu ingin menggambarkan al-haq tadi. Maka kalau begitu ikhwani fiddin, apakah pantas dalam keadaan seperti ini ketika datang seorang saudara kita mengingatkan dari kebatilan, mengajak kepada kebenaran, merubah satu kemungkaran, kemudian kita menuduhnya dengan tuduhan yang bukan-bukan bahwa dia menggibahi manusia, bahwa dia kemudian mencari-cari kesalahan orang lain, dia menyibukkan dirinya dari ibadah kepada Allah dengan memakan daging manusia dan lain sebagainya. Padahal kita mengetahui bahwa tidaklah mereka inginkan kecuali an-nasihah lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimmatil muslimina wa amatihi. Bahwa tidaklah yang mereka lakukan kecuali menegakkan apa yang disebutkan oleh para ulama. Yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Rabb al-Mukhalif, yang kata beliau dalam bagian awal dari kitabnya bahwa dia adalah asas dinul Islam. Setelah beliau menyebutkan ayat dan hadis dalam masalah ini. Maka ikhwani fiddin, tentunya janganlah kita menjadi penolong bagi musuh-musuh al-haq terhadap saudara kita. Dan sepatutnya kita, jika datang kritikan, koreksi atas kesalahan, kita tidak kemudian menyibukkan diri untuk mencari kesalahan dia kebalikannya sebagai lawan. Karena itu mengantar kita pada asabiyah. Difa'anin nafs. Hanya untuk membela diri. Raddu fi'il aksi reaksi. Yang bukanlah bagian daripada nasihat. Padahal yang menunggu kita, tujuannya adalah nasihat. Maka yang kita lakukan adalah memperbaiki diri kita. Dan jika kita memperbaiki diri kita, tentunya apa? Tidak akan memberikan mudarat
siapapun yang menyelisihi kita. Dan itu ahli ta'ifatu ta'ifatin mansurah. La tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Bahwa pasti ada orang yang mencela, pasti ada orang yang mengkritik. Tapi kalau kritikannya baik, kritikannya adalah suatu perkara yang nyata dan jelas, maka mengapa dia tidak merubah diri? Lalu berusaha mengaburkan kritikan tersebut, bahkan kemudian mencari-cari tuduhan dan bahan untuk membuat orang lain darinya. Ini adalah bentuk kezaliman dan bukan menolong saudara kita dengan kebenaran. Maka ikhwani fiddin, Syekh mengingatkan bahwa tidaklah mampu mengambil manfaat dari taujihat kecuali sedikit dari manusia. Al-mutamassil dzalikal qalil fi ta'ifatin najiyah, yang terwujud dalam bentuk ta'ifatu al-mansurah, fiqatu najiyah, yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah. Dan ini akan sampai, akan ada terus sampai hari kiamat atau sampai tegaknya waktu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membiarkan mereka dan akan menolong mereka. Maka wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada mereka dan untuk berkeliling di sekitar mereka. Ya? Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh mengingatkan, laqad dhaharatil asabiyat wal madhhabiyat fil aqaid wal ibadat wa fi siyasati wa fi ghairiha, telah tampak asabiyah, fanatisme, dan madhhabiyah, sektarian, sikap sektarian kelompok dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, apalagi dalam masalah politik, ya kan? Dan yang lainnya. Fa kaifa kanat mawaqifu a'immat al-islam min hadhihi al-asabiyyah al-jahiliyah? Bagaimana sikap para ulama Islam dalam masalah asabiyah jahiliyah ini yang telah memecah belah kaum muslimin dan menyebabkan hilangnya Islam pada waktu tersebut? Maka Syekh kemudian mulai memaparkan arbun tarikhiyah, paparan secara sejarah bagaimana terjadinya bentuk asabiyah dan apa langkah-langkah yang dilakukan oleh para ulama dalam menepis asabiyah tadi agar kemudian al-haq itu tampak dan kebatilan itu musnah. Maka Syekh kemudian mengatakan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in seperti Abdullah bin Umar tabarru min ahli al-asabiyyah wal ahwa, beliau berlepas diri dari pengikut fanatisme dan hawa nafsu. Dalam hadis yang riwayat Muslim, ya, ketika dua orang tabi'i datang kepada Abdullah bin Umar, datang haji dan mencari-cari Abdullah bin Umar untuk mengabarkan kepada beliau bahwa qad dhahara fi ardina, telah sampai di negeri kami qaumun, orang yang yaz'amuna anna al-amra unufun, yang mengatakan bahwa perkara ini terjadi tiba-tiba. Menafikan apa namanya? Takdir. Dan masalah takdir adalah bid'ah pertama yang terjadi di kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka masalah takdir yang dimasalahkan. Syekh Abdul Malik Ramadhani punya perkataan yang bagus dalam kitabnya Madarikun Nazar tentang hadis ini, bagaimana di antara prinsip atau di antara ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengembalikan perkara-perkara yang penting kepada ulama mereka, ya. Tidaklah mereka kemudian mengatakan, saya kan sudah punya ilmu, ya, seperti yang terjadi dengan para sahabat, para saudara kita yang lain yang terdahulu. Ketika ada fatwa para ulama mengatakan antum a'lamu bi'udai biladikum, ketika ada masalah politik yang berkembang di Indonesia dan para masyarakat mengatakan, ah, kalian lebih tahu tentang keadaan negeri kalian, ya kan gitu kan? Maka sebagian orang mengatakan, kalau begitu masyayikh sendiri bilang kami lebih tahu keadaan Indonesia, artinya kami boleh berijtihad. Lalu mengatakan, siapa bilang thalabatul ilmi tidak boleh berijtihad? Naam. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ya, terjadilah mereka tafsir dalam politik yang membuat mereka buta dan tuli. Alhamdulillah, Allah telah mengeluarkan mereka dari itu, ya. Dan semoga Allah mengembalikan kita dan mereka kepada al-haq dan menjadikan kita pembela-pembela al-haq. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, kita harusnya
memperhatikan hal ini, bahwa Abdullah bin Umar dilaporkan tentang masalah innal amra unf, perkataan seorang ahli bid'ah. Maka kemudian beliau begitu mendengar kalimat ini, maka beliau langsung berlepas diri dengan perkataan tersebut, bahkan dari orangnya mengucapkan. Ya. Maka ada perkara yang penting kita ketahui, ikhwani fiddin wa rahimani wa rahimakumullah, berkenan dengan tasabbuh. Para masyayikh mengingatkan kita dalam masalah khilaf yang terjadi, yang pasti terjadi dimanapun termasuk Indonesia, ya, maka sebetulnya kita memegang dengan kaidah tasabbuh. Ya kan? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang fasik, maka bertabayyunlah. Fatasabbatu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai engkau menimpa suatu kaum bijahalah karena ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Akhirnya kalian pun menjadi menyesal. Alhamdulillah kalau masih menyesal, ya Pak Widi. Ya. Terkadang kita nusibu qauman bijahalah, menyerang suatu kaum tanpa ilmu dan diingatkan dan kita israr kalau atas perbuatan tersebut. Bahkan tidak menyesal atau tidak pernah menampakkan penyesalan kecuali dengan uslub siasa al-makhirah. Kecuali dengan metode politik. Sekarang kan banyak bahasa politik. Dia tidak mau menampakkan al-haq atau tidak mau menampakkan rujuknya kepada kebenaran karena berarti difahami dia pernah salah. Ya. Sehingga dia bilang apa? Ya, kalau memang saya begitu dulu ya saya siap rujuk kepada kebenaran. Kalimat bagus, gitu. Terima kasih kita tidak mengatakan saya pernah salah. Dan kami telah menentang kita dari para ulama. Dan kita kembali kepada al-haq. Ya kan? Mengapa kita pakai uslub yang seperti itu? Ya. Nah ini berbahaya. Ya. Kita berhati-hati dari perkara seperti ini. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika disampaikan kepada beliau akan perkara ini, maka beliau mengatakan, dan ini asal yang dipakai oleh Syekh Rabi bin Hajar Madkhali dalam masalah ini, ya, beliau mengatakan, Abdullah bin Umar berkata, fa in laqaita ulaika, jika kalian bertemu dengan mereka, fakhbirhum anni bari'um minhum wa annahum ra'a'u minni. Jika kamu bertemu dengan mereka, sampaikan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Baik. Masalah tasabbut tadi, ikhwan fillah, ya. Bahwa kita tidak boleh menukil perkataan seseorang tanpa hak. Kalau kita mengatakan ayat ini hizbiyah atau kita mengatakan pendapat para ulama yang khilaf dalam masalah ini, kita merujukkan pendapat yang mengatakan bahwa dia hizbiyah. Tentunya kita punya dalil tentang hal tersebut. Ya kan? Ya, dan kita mengikuti karena dalil yang ada yang tampak kepada kita. Adapun apa yang tidak tampak, kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amrum ila Allah. Ya. Da' ma fi qulub bi Allah min ghuyub. Kita biarkan masalah hati kepada Allah yang Maha mengetahui hati. Tapi kita menghukumi sesuatu dengan yang zahir dengan ilmu. Ya. Nah, kita akan nampak insyaAllah bahwa sebagian jamaah yang telah ditahdir oleh para ulama, sebagian lagi memberikan tazkiyah atau mengatakan perkataan yang menunjukkan adanya tazkiyah atau kehadiran sebagian masyayikh untuk memberikan muhadarah pada muasa tersebut memberi kesan adanya tazkiyah, kita akan tunjukkan insyaAllah bahwa nah, itu terjadi, namun tidak kita salahkan para ulama yang memberikan muhadarah desain hizbiyah tadi. Sebab boleh jadi tidak tampak kepada mereka hizbiyah dan asabiyah dari yayasan dan jamaah tersebut. Adapun bagi yang lain yang menyebutkan secara rinci bentuk dari asabiyah dan hizbiyah mereka, apalagi bagi orang yang mengalaminya, kecuali bagi orang yang tidak merasa mengalaminya, entah karena asabiyah itu sendiri atau perkara-perkara yang hanya Allah yang tahu tentunya, maka kita mencari yang mana dari perkara tersebut yang hak, maka insyaAllah kita akan sebutkan nanti. Jadi ikhwani fiddin, berkatalah Abdullah bin Umar perkataannya yang ditulis dengan tinta emas, di mana beliau berlepas diri. Dan beliau pula tidak mengatakan, ah biar saya dengarkan kasetnya sendiri. Ya, memang belum ada kaset waktu itu ya. Atau apakah kalian betul-betul menukilkan perkataan mereka dengan benar dan sebagainya. Ya.
bahwa yang menyampaikan kepada dia adalah para tabi, dan beliau kemudian menghukumi dengan makalah yang ada, dengan ucapan yang keluar dari orang tersebut, dan mengumumkan berlepas dirinya dia dari orang yang mengucapkan perkataan tersebut. Fama ablaw tahdzir, bentuk tahdzir dan peringatan yang begitu besar, dan bentuk nasihat yang ditegakkan oleh para ulama kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, ini satu contoh, ya, daripada sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk menepis bentuk asabiyah, fanatisme, di mana mereka segera mengumumkan tahdzir dan peringatan agar orang yang menyimpang dari kebenaran kembali kepada kebenaran, dan orang yang berbuat kebatilan berhenti dari kebatilan. Dan telah terdahulu perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, di mana dia mengatakan tentang Jum'iyah dan jamaat yang ada, bahwa jika telah diperingatkan kepada mereka, wastamarra ala hada wa'anada, dan terus dalam perbuatannya, bahkan memusuhi, dibuatlah bentuk-bentuk tuduhan yang batil kepada orang yang menasihati mereka dan sebagainya, maka kewajiban seorang muslim adalah memperingatkan, tashir bihi wa tahdhiru minhu, dia menyebarkan apa yang menyimpang ini agar orang tidak terpengaruh dengannya, tidak mengira kebatilan sebagai satu kebenaran karena yang berbuat ini si fulan, dan tahdhir minhu, dan memperingatkan dari orang seperti itu atau dari yayasan atau jum'iyah tersebut. Maka ikhwani fiddin, kemudian Syekh memberikan satu contoh yang bagus dalam masalah ini, yaitu sabda Nabi, perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mauqifus sahabat, sikap para sahabat terhadap satu kelompok ahlul bid'ah, yaitu khawarij. Khawarij. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam banyak hadis bahwa mereka adalah syarru qatla tahta anim as-sama', wa mereka adalah hum kilabu ahli an-nar, wa mereka adalah apa? Mayat yang paling jelek di muka, di atas, di bawah langit ini, di kolong jagat ini. Dan bahwa mereka adalah kilabu ahli an-nar, anjing-anjing neraka. Dan bahwa dari mereka akan keluar dajjal, tahdzir yang begitu tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sendiri mengatakan, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim, bahwa kalian akan menganggap remeh dan akan remeh salat kalian dibanding salat mereka, dan puasa kalian dibanding puasa mereka. Jadi artinya apa? Mereka ahli ibadah atau bukan? Ahli ibadah. Dan dikatakan si salatakum, bukan salatana, bukan salat kita, bukan puasa kita. Tapi puasanya siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bahwa puasa dan salat para sahabat kecil dibanding puasa dan salat mereka. Membuat kita, wah kalau begitu hebat dong mereka. Tapi akhir hadis merusak hal itu. Ketika Rasulullah mengatakan, yakhruju minal Islam kama yakhruju minal Islam kama takhruju as-sahmu minar ramiyah, kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busur. Allah musta'an. Wa ilaihi tuqlan. Hanya kepada Allah kita bertawakal. Seorang atau sekelompok manusia disifatkan dengan ibadah yang luar biasa, dengan puasa yang luar biasa, namun dikatakan bahwa mereka akan keluar dari Islam seperti busur keluar dari anak panah keluar dari busurnya. Sahib, apakah para ulama mengkafirkan khawarij? Hah? Tidak. Apakah para sahabat memerangi khawarij? Naam. Memerangi mereka karena permusuhan mereka, keduaan mereka. Ya kan? Maka kita dapatkan ini keadaan khawarij, yang kalau kita mereka punya kebaikan, ya enggak? Punya hasanah, punya kebaikan.
Tapi tentunya kita lihat bahwa kebaikan tersebut tidak memberikan faedah kepada mereka untuk menyebabkan mereka memegang kepada al-haq. Di mana mereka kemudian mengkafirkan para sahabat. Yada'una ahlul awthan wa yaqtuluna ahlul islam. Mereka membiarkan penyembah berhala dan memerangi kaum muslimin. Ya. Maka ikhwani fiddin, ini contoh yang hidup tentang masalah asabiyah. Bagaimana khawarij menolak al-haq. Ya. Dan kemudian fanatik kepada kebatilan yang mereka miliki, yang mengantar mereka untuk mengkafirkan murtadul kabirah, bahkan memerangi para sahabat khairun nas. Ya. Ba'da al-anbiya. Maka ikhwani fi din, kata Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, setelah menyebutkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inama laqitumuhum faqtuluhum fa'inama qatalahum ajran liman qatalahum yawm al-qiyamah. Dimanapun kalian bertemu dengannya, maka perangilah mereka, itu khawarij, karena sesungguhnya bagi orang memerangi mereka pahala bagi orang membunuhnya di hari kiamat nanti. Kata Syekh, li'annahum kanu ma ibadatim yatamatta'una biha wa jamihin wa ta'assubin muqidin. Karena mereka, di samping ibadah mereka, ternyata mereka menghiaskan diri mereka dengan hawa yang keras dan ta'assub yang dibenci. Adda bihim ila ta'ni fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengantar mereka untuk mencela para sahabat. Wa ila rafdi kathiri minan nusus allati tu'aliju amradahum. Dan memerangi nas-nas yang sangat banyak yang memerangi penyakit mereka. Itu penyakit asabiyah. Wa asabiyatahu. Walakinnahum ma kanu yarji'un. Namun mereka tidak kembali. Abdullah bin Abbas. Nabaru ha'ula. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mendebat mereka, ya kan? Dan pada debat beliau khairun wa barakah. Kebaikan ketika rujuknya sebagian di antara mereka, namun berkeras sebagian yang lainnya. Maka terjadilah apa yang terjadi dari penumpasan Ali bin Abi Thalib kepada Khawarij radhiyallahu ta'ala anhu. Yahmiluhum shiddatu ta'assubi lima hum alaihi ala an la ya'udu ila al-haq. Terdorong fanatisme mereka yang begitu kuat untuk tidak kembali kepada kebenaran. Wala yahtarimuna ala al-haq, dan tidak memuliakan ahlul haq. Bal yastabi'una dima'akum wa amwalahum qabla an yastabi'u dima'al kufar wal majusi wa ghairihim. Bahkan mereka menghalalkan darah para sahabat sebelum mereka menghalalkan darah orang-orang kafir dan majusi. Ya, fanatisme seperti ini pernah terjadi di Indonesia. Ya, ketika khilaf yang timbul dan sekelompok orang-orang yang disebutkan kepada dakwah salaf masuk ke dalam politik. Ya, istilah saya politik. Syau am abau, ya. Meskipun mereka paling jengkel kalau dikatakan itu politik, ya. Tapi jelas mereka masuk dalam politik. Ketika gonjang-ganjing yang dulu, ya. Maka kita dapatkan tahdid, adanya ancaman untuk memerangi saudaranya yang mengingatkan dari pelampauan batas mereka ketika masuk dalam perkara politik tadi. Ini terjadi dan tidaklah dia kecuali akar dari ta'assub. Ya. Dan ini sampai kepada kami alhamdulillah dengan sanad yang bisa dipegang. Jadi bukan sekedar dugaan. Perkara yang menyebabkan kami menulis sebuah tulisan menukil dari perkataan para ulama yang pernah dimuat dalam sebuah majalah, yaitu masalah mensikapi fitnah yang terjadi di Indonesia. Pernah ada isyarat tentang apa? Bayan wa pernah dimuat di majalah sunnah ketika fitnah yang terjadi dalam masalah politik dengan sebagian orang menyebarkan kepada mana syarat terlibat di dalamnya. Maka kita tuliskan di situ perkataan dari para masyayikh mensikapi, karena adanya ancaman dan adanya perkataan-perkataan yang tegas dan jelas sampai keinginan untuk membuat keributan dan lain sebagainya.
maka ini tidak lain asal dari ta'assub. Namun alhamdulillah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembalinya sebagian yang mereka kepada kebenaran, ya. Wa arruju ila al-haq khairun min tamani al-batil. Dan kembali kepada hak lebih baik daripada berkeras dengan kebatilan. Namun sesungguhnya perkara yang kita nasihatkan kepada diri kami dan kepada ikhwah seluruhnya, bahwa apa yang terjadi dari fitnah yang ada di Indonesia telah diingatkan terdahulu oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Ali bin Hasan bin Ali Abdul Hamid. Syekh baru saja datang bersama para sahabatnya dari markas Syekh Al-Albani, di mana sejak awal dari fitnah yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan berpecahnya dan compang-campingnya dakwah salafiyah, mereka telah mengatakan bahwa sesungguhnya ada pada satu golongan syiddah, kekerasan, ya kan? Dan pada sisi yang lainnya ada lin, bukan lin, tasahul, ada bentuk kelemahan, meremehkan. Dan beliau menasihati, dan sebaik-baik nasihat, seandainya yang ini merendahkan dan yang ini menaikkan, sungguh mereka akan berjalan di jalan yang sama. Ketika perkataan ini didengarkan oleh sebagian kita, maka sebagian dari kita kemudian berpaling, sehingga terjadilah perpecahan yang semakin besar. Kalaulah kita mengambil pelajaran dari perkataan para masyayikh, tentunya kita pun bisa mengharapkan kehidupan yang lalu, kehidupan di atas sunnah tahun al-birri wa taqwa. Intinya ikhwani fiddin, bahwa ini terjadi, ya, buah daripada fanatisme dan berpegang kepada syakhsiah orang per orang, jika dia begini saya akan ikut dengannya, batil maupun hak, yang mengantar kepada perpecahan di antara kaum muslimin. Kemudian Syekh mengingatkan bahwa waqad takallama fihim Rasulullah, Rasulullah telah berbicara tentang mereka dalam banyak hadis, dan apa yang disebutkan tadi sesungguhnya cukup bagi kita. Dan Syekh mengatakan nasallallah tabaraka wa taala yubashshira haula'i wa yaqudahum binawasihim. Kita memohon kepada Allah tabaraka wa taala agar memperlihatkan kepada mereka dan memegang ubun-ubun mereka untuk kembali kepada al-haq dan kepada kebaikan dan kembali kepada jalan yang lurus, kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara perkara yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah hafizahullah yang membawa atau yang menyebabkan terjadinya perpecahan di sana sini adalah bahwa fitnah hizbiyah, asadiyah telah menjadi penyakit kronis dan kemudian merusakkan hati sebahagian dari kaum muslimin. Maka beliau mengingatkan untuk bersatu di atas kitab wassunnah. Dan senantiasa mengingat akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdhar alladziina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyisih perintah Allah, perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, akan menimpa mereka fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka adab yang pedih. Maka apa yang terjadi dari fitnah? Karena fitnah kata Imam Ahmad adalah syirik. Namun ini bukanlah tahdid, sebab fitnah sangat banyak dan di antaranya ada tafarruq wal ikhtilaf. Tidak lain terjadi karena mukhalafah kita dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka fahal min mu'tadir, adakah orang-orang yang mau untuk kembali? Yang terakhir dari pembahasan kita adalah mafasidu at-ta'assub, kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh ta'assub, yang menunjukkan kepada kita bahwa ta'assub itu ada pada umat, ya, qadiman wa haditha, ya, ada pada umat sejak dahulu maupun sekarang ini. Kata Syekh, sungguh jelas dampak dari ta'assub
dan fanatisme yang menyebabkan berpecahnya umat. Kata beliau, nususun kathiratun ruddan wahia fi ghayatil wudhu, banyak nas yang ditolak padahal dia sangat jelas dan tegas. Min ajli madha? Karena apa? Wa man alladhi hamalahum ala raddiha aw ta'wilihi aw tahrifiha? Apa yang mendorong mereka untuk menolak, mentakwilkan, menafsirkan dengan tafsir yang menyimpang dan memalingkannya? Innama huwa dhalika da' al-muqit da'u ta'assub wal asabiyyah al-amiya. Tidak lain adalah penyakit yang dibenci, penyakit ta'assub dan asabiyyah yang membuat buta. Wal iyadu billah. Dan para ulama telah menyebutkan satu bentuk dari atau bentuk-bentuk dari kerusakan yang ditimbulkannya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, yang disebutkan oleh Syekh 7 perkara di antaranya. Mudah-mudahan dengan itu semakin jelas kepada kita bahaya asabiyah dan ta'assub serta bukti konkret yang terjadi pada umat karena ta'assub tersebut. Yang pertama kata Syekh adalah mukhalafatun nususi tsabitah minal kitab was sunnah. Menyisih nas yang jelas, yang sahih dari kitab dan sunnah. Dan itu sudah jelas. Ya? Berapa banyak orang-orang menolak hadis Nabi hanya karena hawa nafsunya. Ketika ulama ahlu sunnah menyebutkan bagaimana sikap ahlu sunnah terhadap para penguasa mereka, apa yang terjadi? Orang menolak. Mereka memang umala, mereka memang antek-antek Yahudi, mereka itu kaki tangan pemerintah dan sebagainya. Padahal yang disebutkan oleh para ulama tidak lain adalah sikap ahlu sunnah terhadap penguasa mereka. Ya, maka ditolaklah hadis-hadis Nabi tentang akan terjadinya fitnah dan jalan keluar dari fitnah terhadap para penguasa. Dan mereka mengambil jalan keluar yang ditawarkan oleh orang-orang barat, dari demonstrasi, dari uslub tahyyij, memanas-manasi dan sebagainya. Tidak lain asar dan pengaruh dari ta'assub. Ini yang pertama. Ya. Mukhalafatu an-nususi tsabitah min al-kitab was sunnah. Perkara yang kedua, kasatul ahadith dha'ifah wal mawdu'ah wal ihtijaj biha wal istinbat biha lil ahkam. Banyaknya hadis-hadis yang lemah dan palsu dan berhujjah serta berdalil untuk suatu hukum dengan hadis palsu dan maudhu'. Dan ini juga perkara yang tampak kepada kita. Betapa banyak perpecahan dan permusuhan antara kaum muslimin terjadi hanya karena sebuah hadis yang ternyata sama. Misalnya tentang kunut, ya kan? Berapa banyak terjadi perpecahan dan perselisihan dalam kunut subuh, kunut rawatib subuh, ya? Padahal ternyata hadis yang dimurahkan adalah hadis yang lemah. Seandainya kaum muslimin semua sepakat dan beramal dengan hadis Nabi yang sahih dan meninggalkan hadis yang dhaif, tidak akan ada perpecahan, ya enggak? Tidak akan ada perselisihan. Tapi kemudian asabiyah, maka pecahlah. Dan ini asalnya nampak. Saya sendiri pernah sholat sebuah masjid di mana ketika imamnya tidak kunut, ya, maka seorang yang ada di situ setelah bangun dari ruku, maka dia kunut dan meninggalkan imam dan tidak turun sujud kecuali setelah imam selesai dari salamnya. Allahu musta'an. Ya, mukhalafatul imam, menyelisih imam, bal khuruj anil imam, keluar dari imam, ya, tanpa alasan yang syar'i. Ta'assuban, hanya fanatisme kepada siapa? Madhab yang dibangun dasar hadis yang lemah. Ya. Kalau begitu, masih ada enggak yang mau mengatakan apa sih itu ulama-ulama tertentu hanya sibuk mengkritik hadis, bicara sanadnya begini, sanadnya begitu, si fulan, si qah dhaif dan sebagainya. Masih kita remehkan perkara seperti itu? Tidak mungkin kita remehkan, ya kan? Kenapa? Karena kita lihat pengaruhnya dan perpecahan tidaklah terjadi kecuali dari arah ini. Ini perkara yang kedua. Ya?
tersebarnya hadis-hadis yang palsu dan lemah, dan istimbat hukum dengan itu, dan kemudian dengan afobiyah terpecahlah umat. Ya, maka sungguh aneh kalau ada yang mengatakan, ah, masa ada hadis palsu? Semua hadisnya dari Nabi. Ya, enggak ada hadis palsu. Ya. Ini berarti orang yang tidak memahami hakikat dari usaha para ulama yang mereka membersihkan sunnah dari apa yang dimasukkan ke dalamnya, ya, dari bidah. Perkara yang ketiga, taqdimu aqwalil ulama al-mutaakhirin ala a'immatil mutaqaddimin. Perkara yang ketiga, taqdimu aqwalil ulama al-mutaakhirin, mendahulukan perkataan ulama yang mutaakhir ala aqwali a'immatil mutaqaddimin, terhadap perkataan para imam yang terdahulu. Ya. Jadi terlalu menyibukkan dengan perkataan ulama mutaakhirin, ya, bahkan berhujjah dengannya, meninggalkan perkataan mutaqaddimin. Maka ini juga perlu kita perhatikan, ya, bahwa sesungguhnya para ulama, para salaf telah mengingatkan akan hal ini. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata. Fa innal hayy lam ya'manu 'alaihi fitnah." Barang siapa di antara kalian yang ingin beruswah, berpedoman, cari contoh suri teladan, maka hendaklah dia mencontoh dengan orang yang telah meninggal. Kenapa orang yang telah meninggal? Karena orang yang meninggal telah kita ketahui akhirnya. Iya kan? Apakah dia mati di atas Islam wa sunnah atau di atas bid'ah wa dhalalah? Dan Rasulullah mengatakan al-a'malu bil khawatim, dan amal-amal itu kan akhirnya. Ya? Adapun yang mutaakhir atau yang masih hidup, maka mesti mungkin fitnah datang kepada mereka, sebagaimana mungkinnya fitnah menimpa diri kita. Allahumma salli. Ya? Maka ini perkara yang penting kita ketahui pula, bahwa di antara bentuk asabiyah atau dampak buruk dari asabiyah fanatisme adalah ditinggalkannya perkataan para a'immah al-mutaqaddimin dan mengambil perkataan ulama al-mutaakhirin. Padahal semakin jauh zaman dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semakin sedikit kebaikan. Ya? Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada satu waktu kecuali waktu sesudahnya jauh lebih baik. Apa? Lebih jelek. Ya? Tidaklah ada satu waktu seperti waktu sekarang kita ini. Ya? Kecuali bahwa waktu yang berikutnya nanti akan semakin lebih jelek. Kenapa? Ya? Dengan perginya para ulama dan semakin jauhnya dari ahli nubuwah, sehingga kita hidup di zaman yang fitnah dianggap dakwah, yang dakwah disebut fitnah, yang sunnah disebut sebagai bid'ah, yang bid'ah disebut sebagai sunnah. Ya, wa ila Allahil mustaqim, hanya kepada Allah kita mengadukan ghurbatul Islam wa al muslimin. Ikhwani fi din, perkara yang keempat, perkara yang merupakan dampak buruk dari asabiyah adalah al-inhibas fi madhhabin wahidin wa adam al-istifadati min madhahib al-ukhra. Mencukupkan diri dengan satu madhab dan tidak kemudian mengambil istifadah faedah dari madhab yang lainnya. Ya, jelas maksudnya ya. Seorang mencukupkan dengan mengatakan biarlah saja saya Syafi'i atau saya Hambali dan sebagainya. Seolah-olah para ulama tersebut, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah adalah nabi tersendiri yang diutus oleh Allah setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkadang mereka mensifatkan ikhtilaf para ulama madhhab al-fiqhiyah seperti ikhtilaf di antara para nabi. Iya. Terkadang itu disebutkan.
Siapa yang mau ambil ini silahkan. Yang mau ini silahkan. Yang sama-sama ada madhabnya. Akhirnya umat pun tidak mau mencari kebenaran dan memegang kebenaran itu. Dengan mengatakan yang penting ada Quran yang berkata seperti itu. Yang penting si Quran berfatwa seperti itu. Dan saya ikut dengannya dan saya ikut perkataan ini. Subhanallah. Harusnya kita kembali kepada kitab was-sunnah. Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya perkataan yang sangat bagus tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Dan jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Seputar masalah keumuman yang ada pada masalah yang dimaksud dengan kalimat fi syai'in. Ya? Yang menunjukkan kepada kita bahwa kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah pasti akan menyebabkan persatuan. Sebab kalau tidak, membuat perpecahan, apa faedahnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Ya kan? Apa faedahnya? Maka itu menunjukkan bahwa kita bersatu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Dan ini terjadi dalam umat muslimin sejak dahulu maupun sekarang. Kalaulah kita melihat sirah para A'immah yang tadi kita sebutkan, yang dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani dalam Muqaddimah pengantar dari kitab Sifat Salat Nabi, kita akan dapatkan bagaimana mereka semua mengatakan idza sah al-hadis fahuwa madhhabi. Jika sah hadis maka dia adalah madhhab. Maka ikhwani fi din, al-haq wal hikmah dhallatul mu'min. Kebenaran dan hikmah adalah barang yang hilang dari kaum mukminin, dari seorang mukmin. Di mana dia temukan, dia mengambilnya. Dan dia tidak mencukupkan kebaikan hanya dari orang yang mengucapkannya. Ya. Perkara yang kelima, khulu kathir min al-kutub al-madhhabiyyah min al-adillah al-syar'iyyah war-raghbatu an dirasat al-kitab wa sunnah. Yaitu kebanyakan dari kitab-kitab madhab, kebanyakan dari kitab-kitab madhab kosong dari dalil-dalil syar'i. Yang ada hanyalah penukilan perkataan-perkataan, ya. Dan jarang disebutkan dalil-dalil, ya, ini maksudnya buku-buku yang mutakhirin, ya. Buku-buku yang belakangan, ya. Dan yang akhirnya yang terjadi adalah apa? Rogbah. Yaitu kurang senang untuk belajar kitab dan as-sunnah. Kurang senang untuk belajar kitab wasunnah. Dia lebih cenderung untuk belajar kitab fikih mutakhirin yang jarang disebutkan di sana dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Dan ini terjadi. Ya. Syekh Muhammad Eid Al-Abbasi, murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, mengarang sebuah kitab yang tebal berjudul Bid'ah Ta'assub Al-Madhhabi. Bid'ah Fanatisme Madhab. Ya. Dalam buku tersebut beliau sebutkan contoh bukti-bukti dari perkataan sebagian madhab, ya, yang keluar dari hidayatul Quran was sunnah, hidayatul Quran dan as-sunnah, menyebutkan dengan perkara-perkara tertentu yang perkara-perkara nawazil, bahkan yang terkadang sifatnya khialiyat, khialat, perkara yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana kalau begitu? Bagaimana kalau begini? Ya. Padahal perkara yang kita alami dan butuh penyelesaian sangat banyak. Mengapa enggak mikirkan perkara yang belum terjadi, apalagi yang akan terjadi? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, waktuka ma bainal waqtain. Waktu kita itu di antara dua waktu. Ya? Waktu kita yang hakiki, ikhwani fiddin, yang harus kita jaga, ma bainal waqtain, di antara dua waktu. Itu apa? Waktu yang lampau dan waktu yang akan datang. Tapi waktu yang lampau, apa tugas kita? Sibuk memikirkan, menyesal dan sebagainya. Ya, tentunya berbahaya. Waktu yang lampau, jika dia kebaikan, kita isi dengan kebaikan, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi kalau kita isi dengan kebatilan atau bercampur, maka kewajiban kita adalah apa? Tobat, ya kan? Tobat dan tobat amal hati. Wal azmu dan azam untuk tidak kembali.
tobat dengan syaratnya lah. Ya kan? Dia butuh amalan atau tidak? Butuh amalan atau tidak? Tidak. Cuma butuh taubat dan azam untuk tidak kembali. Ya kan? Waktu yang lampau. Tapi waktu yang akan datang, apa yang dibutuhkan? Waktu yang akan datang, belum kita alami kan? Iya. Mau memikirkan apa nanti rencana saya bertahun-tahun berikutnya dalam hal ibadah, sementara kita lupa ibadah kita sekarang ini. Itu adalah bentuk ikhtilaf. Bentuk tertipu, ya kan? Kita sudah rencana yang muluk-muluk, sementara yang sekarang kita alami, yang kita jalani, tidak kita siapkan. Ya. Padahal rencana kita ini belum terwujud karena waktunya belum kita alami, ya enggak? Maka itu adalah tipuan. Tipuan dari syaitan. Nanti kalau kau begini-begini, sekarang enggak usah dulu. Nauzubillah. Nah, untuk yang akan datang, apa sikap kita? Apa yang dibutuhkan? Hanya azam. Tekad yang kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di manhaj Allah Subhanahu wa taala. Taubat dan azam. Selesai sekarang. Kita tidak tersibukkan dengan masa lalu. Ya enggak? Ya? Dengan taubat yang jujur. Dan tidak tersibukkan dengan masa yang akan datang. Dengan azam yang kuat. Ya? Sekarang apa yang kita lakukan? Waktu kah? Mabanya? Al-waktain. Waktu kita sekarang di antara dua waktu ini. Yang kita isi. Waktu duhur sekarang. Apa yang kita lakukan? Waktu asar nanti. Apa yang kita lakukan ketika kita alami asar tersebut? Ya, maka ini yang harusnya kita sibukkan. Kalau kita menyibukkan diri kita dengan perkara itu, sungguh satu kebaikan yang besar. Ya, namun manusia mahalul khatawan nisyan, berbicara lebih mudah daripada melaksanakan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita seluruhnya untuk menjaga waktu kita dan menyibukkan diri kita dengan waktu yang ada sekarang ini. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Dampak yang keenam adalah syuyu'ut taqlid wal jumud. Tersebarnya bentuk taqlid dan jumud, kebekuan berfikir. Ya. Dan Syekh Hafizahullah berbicara dengan pembicaraan yang cukup luas dalam masalah ini. Ya. Adapun tentang masalah taqlid, yaitu perkara yang jelas dalam perkara din, ya kan? Adanya ucapan bahwa sudah tertutup pintu ijtihad, atau bahwa kita tidak mungkin beramal dengan zahirul kitab was sunnah misalnya, itu atau yang mengatakan bahwa barang siapa beramal dengan kitab was sunnah tanpa mengikuti madhab maka dia sesat, dan daripada usul pokok kekafiran adalah berijtihad. Ucapan-ucapan yang memperbesar bentuk taklid dalam umat ini, ya, ini dampak daripada apa? Fanatik. Dan yang penting juga adalah al-jumud, yaitu kebekuan, ya. Sehingga tidak ada lagi usaha untuk memahami Alkitab dan Sunnah. Tidak ada, ya. Tinggal menerima saja, ya. Demikian pula dalam perkara dunia, ya. Tidak ada usaha untuk maju, ya. Syekh mengatakan bahwa orang-orang kufar sudah maju dengan ini, sementara kaum muslimin terbelakang karena jumudnya dalam berfikir. Ya, padahal semestinya Islam yang mereka pegang mengantar mereka untuk berpikir. Kenapa? Sebab siapapun kita, ikhwani fiddin, untuk maslahat dunia kita tentunya akan memperhatikannya. Kenapa? Karena dunia adalah tangga kita menuju akhirat. Ya kan? Ingat, perhatikan. Kita perhatikan, bukan berarti kita menyibukkan diri dengannya, ya, tapi kita perhatikan. Kenapa? Karena siapapun kita telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keinginan mendapatkan maslahat dari kehidupannya di dunia. Hewan, mengapa mereka berburu? Ya kan? Tidak lain karena gazirah fitrah yang diberikan Allah kepada mereka untuk hidup. Apalagi manusia, ya enggak? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengalami di dunia. Ya kan? Maka kalau begitu tentunya Allah pun mengatakan, "Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah." Wala tansa nasibaka minad dunia. Yang berlomba-lomba dicari adalah apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari nikmat ini, kita gunakan untuk kampung akhirat.
Jadi nikmat Allah kita syukuri dengan menggunakan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghi fi ma ataka Allah daral akhirah. Apa yang diberikan Allah adalah nikmat. Carilah dengan nikmat tersebut darul akhirah. Sudah Allah mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Maka tentunya ikhwan fil din kita berhati-hati pula dari jemu dan bentuk taklid, ya. Yang terakhir ini disebut oleh Syekh Habibullah adalah at-tashaddud fi ba'd al-masail. Tashaddud fi ba'd al-masail. Sikap berlebih-lebihan dalam sebagian perkara. Ya. Sehingga kita tidak lagi melihat mana perkara yang besar, mana yang kecil, mana perkara yang penting dan pokok, mana perkara yang tidak begitu penting, ya. Kemudian kita tashaddud dalam perkara-perkara yang tidak jelas dan sebagainya, ya. Menyibukkan diri perkara-perkara yang disebut sebagai sathiyah dan sebagainya, maka tentunya ini adalah bentuk dari fanatisme, di mana kita tidak malah menganggap penting kecuali apa yang ditetapkan penting oleh rais tanzim kita, pemimpin dan ketua organisasi kita. Maka ini bentuk fanatisme dan asabiyah. Yang benar bahwa kita menimbang sesuatu dengan kita buat sunnah, ya. Wazinu bil qistasil mustaqim, dan menimbanglah dengan qistasil mustaqim, dengan timbangan yang lurus, yang adil, ya. Dan Allah mengatakan wala tajrimanna wala tajrimannakum sana'ana qaumin ala an ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kepada suatu kaum menghalangi kalian untuk berbuat adil. Berbuat adillah dia lebih dekat kepada ketakwaan. Maka ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, yang terakhir dalam masalah ini kita bacakan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taubah yang juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Kitabut Tauhid. Firman Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiih ibn maryam. Bahwa mereka orang-orang Yahudi Nasrani mengangkat pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai arbaban min dunillah, sebagai rob selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qaul Mufid punya perkataan yang bagus sekali dalam tafsir dari ayat ini ketika beliau menjelaskan mengapa disebutkan dalam ayat ini arbaban min dunillah, bukan alihatan min dunillah. Arba, rob, ya. Bahwa orang Yahudi Nasrani mengangkat pendeta dan rahib mereka sebagai arba, rob. Dan rob menunjukkan makna sih, makna rububiyah, pencipta, pemelihara, pemberi rezeki dan hakim, malik, raja, ya kan? Kenapa? Karena tidak lain bahwa ketaatan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram adalah bagian dari kewajiban sifat rububiyah. Sifat rububiyah. Maka mereka ketika taat kepada rahib dan pendeta, mereka telah mengangkat pendeta dan rahib tersebut sebagai arbab, sebagai rob, ya, sebagai rob. Maka dia adalah bentuk tasyni' yang sangat berat, bentuk ejekan dan celaan yang sangat berat, ya. Dan karena itulah Adi bin Hatim pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dan dia datang kepada Nabi dalam keadaan memakai salib, maka Rasulullah mengambilnya dan memerintahkannya untuk melepasnya. Kemudian Rasul membaca ayat ini, maka berkatalah Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, lasna na'buduhum," wahai Rasul, kami tidak menyembah mereka. Maka kemudian Rasulullah menjelaskan kepada mereka bahwa bukankah jika kalian jika mereka menghalalkan yang haram, ata'tumuhu, kalian membenarkan mereka, mentaati mereka. Dan sebaliknya jika mereka mengharamkan yang halal, kalian mentaati mereka. Kata Adi bin Hatim, "Ya, itu kami lakukan." Kata Rasulullah, "Ibadatukum iyyahum," itulah ibadah kalian kepada berhala-berhala tersebut atau kepada pendeta-pendeta tersebut. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam akhir pembahasan kita
menjelaskan tentang keadaan dari orang yang taat kepada ruhban dan ahbar tadi, dan keadaan dari yang ditaati. Ya, tentunya ada yang ditaati, ada yang mentaati, kan? Ya. Bagaimana hukum yang ditaati? Dan bagaimana hukum yang mentaatinya? Apakah dengan ayat ini mereka kafir keluar dari Islam? Disebutkan arba'a min dunillah, ya kan? Atau perkara yang lain. Maka Syekhul Islam mengatakan bahwa mereka yang menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai arbab, tatkala mereka mentaati dalam perkara yang dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah, yakununa ala wajhain. Ada dua bentuk mereka ini. Ada dua jenis mereka ini. Yang mentaati. Ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari kedua golongan tersebut. Karena ahlahu mamur. Yang manis di antara keduanya tetap jelek. Yang pertama, ay'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum ala hadd tabdil fayataqiluna tahlila ma harramallahu aw tahrima ma ahlallahu ittiba'an li ru'asa'ihim ma ilmihim annahum khalafu dinar rusul. Yang pertama, mereka mengetahui bahwa para pendeta dan rahib telah mengganti hukum Allah, mengganti agama Allah, maka mereka mengikutinya dan meyakini haramnya apa yang diharamkan, halalnya apa yang dihalalkan, semata-mata mengikuti pembesar-pembesar mereka. Ini ta'assub atau bukan? Ta'assub, fanatisme. Dia ikuti perkataan pemimpinnya atau pendetanya, ya, dan mengikuti dengan keyakinan meskipun mereka menggantinya dan meskipun mereka mengatakan bahwa itu adalah menyelisih para rasul. Kata Syekh, fahuwa kufrun. Yang seperti ini adalah kekafiran, keluar dari Islam. Baik, kelompok yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahrimil haram wa tahlilil halal hal sabitan. Kelompok yang kedua, kelompok yang dia mengharamkan apa yang haram memang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah seperti asal, sabitan, tidak berubah, dia yakin. Namun lakinnahum ata'ukum fi ma'siyatillah, tapi dia taat kepada rahibnya, pendetanya dalam maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dia tahu bahwa perkara ini haram menurut agama Allah dan halal menurut agama Allah. Tapi kemudian dia lakukan apa yang diharamkan tadi dan dia tinggalkan apa yang diwajibkan karena mengikuti pembesar-pembesarnya. Maka apa hukumnya? Apa hukumnya? Fasik. Ya? Fasikul minni. Yang seperti dia keluar dari Islam. Ya? Maka kita dapatkan bahwa ketaatan ternyata bertingkat. Ya? Dan dengan ini batallah anggapan orang yang mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Setelah itu, mengkafirkan mujtama, seluruh masyarakat kaum muslimin yang tunduk di bawah pemerintah yang kata mereka bukan muslim tadi. Ya kan? Dengan alasan mereka ridho dan taat kepada hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang tidak muslim kata mereka tadi. Ya, makanya bentuk kelaziman-kelaziman yang lazimnya akan mengantar kepada qital, safe. Ya, mengantar kepada khuruj dari penguasa dan kemudian mengkafirkan kaum muslimin tanpa burhan dan kemudian fitnah dan fawdha. Na'udzubillahi minadz-dzalal. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan. Ini tentang orang yang mentaati. Kemudian kata Syekh, "Tsumma dzalikal muharrim lil halal wal muhallil lil haram." In kana mujtahidan qasduhu ittiba'ur rusuli lakin khafi 'alaihi al-haqqu fi khafi 'alaihi al-haqqu bi nafsi al-amr wa qad taqa Allah ma istata'a fa hadha la yu'akhidhu Allah bi khat'ihi bal yusibuhu 'ala ijtihadihi alladhi ata'a bihi rabbahu. Sekarang tentang yang ditaati. Ya, tentang yang ditaati. Tadi yang mentaati. Mentaati ada dua jenisnya. Dia taat dengan mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram. Ya, dan mengetahui mereka menentang Rasul, maka dia kafir. Yang kedua, dia tahu sesuai dengan hukum syar'inya, tapi ikut kepada
pembesar dan penguasanya, maka dia fasik. Ya, yang berikutnya adalah orang yang ditaati. Adapun orang yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, kata Syekh, jika dia mujtahid, jika dia berijtihad dan tujuannya adalah mengikuti Rasul, namun tersembunyi darinya hukum dalam masalah tersebut dan bertakwa menurut apa yang dia mampu, yang demikian ini tidaklah dia diadab karena kesalahannya, bahkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia taat kepada Allah menurut kemampuannya. Artinya ikhwan fillah, bahwa orang yang ditaati ini pun, ya, orang ditaati, yang ditaklidi, yang diikuti, ya, terkadang dia tidak mendapatkan dosa sama sekali. Ya, jika yang diinginkan adalah hak dan dia berijtihad dan menghukumi dengan apa yang sampai kepadanya ijtihadnya, bahkan dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah bagi orang yang mengikutinya punya udur dengan mengikuti dia dalam kesalahan tersebut, setelah tampak kepada mereka kebenaran? Tidak tentu saja. Ya, tidak tentu saja. Tapi adapun yang bersangkutan sendiri, terkadang tidak kita katakan dia itu berdosa, tidak. Bahkan mendapatkan pahala ketika kita mengerti bahwa tujuannya adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika tidak demikian, yang diinginkan adalah hawa nafsu, membela sesuatu, maka dia masuk dalam hukum yang tadi disebutkan, ya, dari hukum yang jatuh kepadanya, ya, jika dia masuk dalam perkara bid'ah atau dalam masalah maksiat, kefasikan dan bentuk-bentuk yang lainnya dari kekufuran setelah tegaknya hujjah dan izalatus syubhah, ya. Wallahu a'lamu bishawab. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menegaskan, dan perkataan beliau merupakan umdah asal dalam masalah peringatan Islam terhadap hizbiyah, di mana beliau menyebutkan tentang tidaklah boleh bagi seorang muallim atau lil muallimin ayyuhazziban nasa, untuk membagi-bagi manusia dalam kelompok-kelompok yang kemudian dia melemparkan kepada mereka atau di antara mereka al-adawah wal bagdha, permusuhan dan kebencian, namun hendaknya mereka seperti ikhwah al-muta'awinin, saudara yang saling tolong menolong, al-birri wa taqwa, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ta'awun al-birri wa taqwa wa la ta'awun al-ithmi wal udwan. Maka ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita sampaikan dari permasalahan asabiyah wa ta'assub adalah perkara yang penting untuk kita perhatikan agar kita kemudian dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara-perkara seperti ini, di mana kemudian kita disadari atau tidak menolak kebenaran hanya karena asabiyah atau fanatisme yang dibenci tersebut. Maka sesungguhnya sifat seorang mukmin adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, Alim al-ghaib wa shahada, Anta tahkuma baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, Ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik, Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sifat seorang mukmin adalah senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma Rabbi Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Wa Israfil. Ya Allah. Rabbu Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Rabb pencipta malaikat Jibril, Mika'il dan Israfil. Dan para ulama subhanallah mengupas mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memohon hidayah menyebutkan tiga malaikat ini. Apakah berarti dia lupa dengan malaikat yang lainnya?
Hasya wa kalla, tidak sama sekali. Tapi bahwa malaikat Jibril datang dengan wahyu ilahi. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Maka Jibril alaihissalam datang dengan kalam ilahi, yang Al-Qur'an adalah wahyu yang menghidupkan hati, disebutkan roh. Kenapa dia roh? Ruhan min amrina. Kenapa dia roh? Li'annahu yuhyil qulub, karena dia menghidupkan hati. Malaikat Jibril berarti. Kemudian setelah itu Mikail. Kenapa dia disebutkan? Karena dia menghidupkan tanaman. Ya? Menghidupkan tanaman. Kemudian malaikat Israel, kenapa disebutkan? Meniupkan sangkakala menandakan datangnya kehidupan yang abadi, kehidupan yang hakiki. Maka semua berkaitan dengan apa? Kehidupan. Rabb Jibril wa Mikail Israel. Fatir as-samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Maka disebutkan rububiyah khasah kepada Jibril, Mikail dan Israel untuk menunjukkan keinginan kita untuk dihidupkannya hati kita dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah alimul ghaib wa syahadah. Kenapa? Karena fauqa kulli dzi ilmin alim. Ya kan? Terkadang kita merasa ini satu ilmu dan kebenaran, namun ternyata dia bukanlah ilmu dan kebenaran. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas ilmu ada orang yang berilmu lainnya, ya kan? Baik, maka kita mengembalikan kepada, memohon kepada alimul ghaib, alimul ghaib wa syahadah. Boleh kita sebutkan keinginan kita. Anta tahkuma baina ibadika bima kanu fi yakhtalifun, engkau menghukum antara hambamu dalam apa yang mereka perselisihkan. Ihdina lima ikhtalafu bima ikhtalifa fihi minal haqq, maka tunjukilah kami dari apa yang diperselisihkan daripada kebenaran. Innaka tahdi man tasya' ila siratin mustaqim, engkau memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Maka ikhwani fiddin, semoga ini menjadi doa kita seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita petunjuk kepada kebenaran dan berjalan ke kebenaran dan membela kepada kebenaran serta bersabar di atas kebenaran tersebut bagaimanapun cobaan dan rintangan yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan ini ikhwan fiddin, selesai pembahasan dalam kitab At-Ta'assub Ad-Damim wa Atharuhu, dan mungkin tersisa kepada kita nasihat dari kami seputar masalah apa yang terjadi di antara doa salafiyin atau apa yang terjadi dalam sahabat dakwah yang perlu kami sebutkan, karena kami khawatirkan dari bentuk asabiyah. Karena itu kami menyebutkan masalah ini, ya, karena kami melihat bahwa di satu sisi sebagian dari ikhwah kita telah dizalimi dengan dikaburkannya permasalahan yang terjadi. Dan alhamdulillah kami telah berusaha menyampaikan kepada Syekh Ali dan para sahabatnya, Syekh Salim bin Al-Hilali, Syekh Musa Nasr, dan Syekh Mashur bin Salman. Kami sampaikan kepada beliau risalah. Tujuan kami untuk menggambarkan keadaan fitnah yang terjadi dalam dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dan kami isyaratkan apa yang terjadi sejak awal kejadian sampai apa yang terjadi pada waktu sekarang ini, yang dia di antara masalahnya adalah apa yang mungkin antum dengarkan sendiri tentang muamalah dengan muasasah hizbiyah, ya, atau hak tarulah bahwa masih diperselisihkan di antara para ulama. Namun tentunya kewajiban kita adalah mencari yang benar dalam fatwa para ulama, bitajarrudin wa insaf, dengan murni dan semata-mata saja kebenaran, bukan membela karena dia dari kelompok kami dan sebagainya, tidak. Tapi yang kita inginkan adalah hak, wal haqqu haqqu yuttaba. Maka kita lihat perlu bagi kami untuk menjelaskan keadaan yang terjadi dan bagaimana nasihat kami kepada diri kami, kepada ikhwah seluruhnya, karena tujuan kami adalah nasihat. Dan semoga kita semua kembali kepada al-haq, ya. Mudah-mudahan kita jadikan Allah sebagai mafatihul khair wa maqalibu asyar, pembuka kebaikan dan penutup kejelekan, ya. Karena itu insyaallah doa asar, ya, ya, setelah asar sebelum bahwa tanya jawab, saya ingin sebutkan sebuah nasihat dan ingin gambarkan sebuah hakikat yang tujuan kita semata-mata nasihat, ya,
Dan kita harapkan agar nasihat ini sampai kepada hati orang-orang yang kemudian fayastami'una qala wa yattabi'una ahsana. Mereka mendengarkan perkataan mengikuti yang terbaik. Dan setelah itu kemudian kita menyibukkan diri kita dan memperbaiki diri kita dan mengingatkan saudara kita karena Allah jika mendapatkan adanya kelalaian dan kehilafan, dan mendoakan agar mereka kembali kepada al-haq. Saya kira ini sampai asar ini yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma kana shawaban famin Allah wa ma kana khata'an faminni wa minasy syaithan wallahu wa rasuluhu bari'an. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.